Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Hendry bakal ngebahas soal update terbaru di Power Kui. Dan ini untuk kedepannya juga ya, bakal ada hal baru lagi nih, ada fitur baru lagi di Grow Launcher-nya yang pastinya teman-teman ya. Jadi di sini Power Kui memberitahukan para buyer Grow Launcher bahwa nanti nih ya, ini masih coming soon ya, masih diuji coba sama Ubisoft lagi, sorry, si Power Kui. Jadi bakal ada multibot di Grow Launcher-nya. Jadi Grow Launcher tersebut bakal ada multibotnya teman-teman. Wah, sepertinya saya mencium-cium cuan di sini ya, mencium cuan, pundi-pundi cuan gitu ya. Waduh. Ya, jadi di sini Hendry bakal ngebahas itu teman-teman. Yap, sebelum itu kita bakal masuk ke Discord-nya. Ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Oke, Hendry udah ada di fitur atau di Discord-nya Power Kui langsung ya, di bagian Grow Release. Oke, Grow Release itu apa, Bang? Grow Launcher lah pastinya ya. Nah, jadi di sini Power Kui udah memperbaiki aircon atau force close juga. Jadi ketika kita pakai itu kan enggak pakai script, terus enggak keluar-keluar gitu. Nah, ini udah difixin ya, teman-temannya. Dan ini apa nih, outer can lock can base. Aduh, enggak sih, bahasa Inggris lagi Hendry. Nah, ini teman-teman. Ini yang bakal ditunggu-tunggu kalian nih pasti ya. Para pembeli Grow Launcher pasti menunggu ini ya, fitur ini nih, multibot Grow Launcher. Ini bakal enggak gunain komputer lagi sih, bakal enggak pakai orang enggak, pasti enggak pakai komputer lagi nih pasti. Ini pakai udahlah. Ya. Tinggal tidur coy, tinggal tidur bot jalan sendiri, gila enggak tuh. ini bakal update di versi 3.2.1 3 kayaknya ya. Iya. Paling 3.3 ya. Ya paling itu ya teman-teman, update-nya gila. Ini cepet banget update-nya. Ini 3.10. Dan ini update-nya ini 3.20 coy. Yang ini 3.22. Gila enggak tuh? Ini versi yang sangat-sangat familiar sekali ya. Cepet banget nih update-nya teman-teman. Gila sih. Ini the best banget. Dan bakal ada multibot GL dong. Wah, Hendry juga penasaran sih, apa sih bakal ada multibot GL gitu. Nah, ini buat teman-teman yang ngomong, "Bang, scriptnya bayar nggak, Bang?" Kagak bayar coy, kagak bayar. Ini Hendry dapat dari teman-teman juga nih, teman-teman subscribernya Power Kui sendiri gitu. Hendry nggak bayar. Nih, ada yang juga yang pakai script yang Hendry dulu, zaman-zamannya Hendry dulu ya, tuh bikin ID terus nggak bisa gitu. Nah, kocak. Ini apa lagi? Kita coba kita play ya. Oke. Okay. Kita klik dulu videonya teman-teman. Apakah ini sedang menguji coba? Lah hilang dong. Astaga, ini nah yang kayak gini nih. Ini kejadian yang sangat familiar banget ya. Tiba-tiba pas mereka back itu enggak bisa gitu. Ini kenapa enggak bisa?
gak bisa keluar padahal mau sambil lihat TikTok. Nah, yang kayak gini nih kita kasih tahu ya teman-teman ya. Henry tuh selalu kasih tahu ke orang-orang gitu, kita replay. Itu caranya pergi ke pengaturan, terus ke bagian jendela atau apa ya, gue lupa lagi dah. Mulai aplikasi otomatis. Kita bantuin teman-teman. Dia nggak bisa kayak gitu. Kalau Henry bisa. Nih lihat nih teman-teman. Botnya 3 dong, gila lagi bikin. Wah, enak sekali sih ini. Ini skripnya banyak banget ya. Tuh multi space dong dia download, gila. Kalian bayangkan ya teman-teman ya. Kalian bayangkan tuh. Dan ini apa lagi? Gak gerak-gerak, ada yang tahu kenapa? Gak gerak-gerak. Astaga. Tuh. Henry tuh dapat di sini coba 3 port pabrik. Nih. Henry dapat sini semua, teman-teman. Nah, ini. Nih. Nih, teman-teman. Wah, keren sekali kan? Anda dapatnya dari sini nih. Oke, teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah nonton Henry dari awal sampai akhir, dan next bakal Henry lanjutin lagi ya di video berikutnya. Oke, bye-bye.